Yo Bremers, welcome back to Brem-Brem YouTube channel. Dan seperti biasa, video ini menjelaskan tentang Ignis upgrade audio di Brem-Brem. Tapi kali ini gak cuma upgrade audio doang, karena kita ada custom lampu dan juga custom fitment by Brem-Brem. Let's go, kita bahas satu persatu mobil Ignis sudah diapain aja sih di Brem-Brem. Dan sampai nanti akhirnya mobil ini habis berapa. Yang pertama, audio. Spek audio di dalam mobil ini, head unitnya pakai Hero Gamma 9 inch, untuk ADSP pakai Zabco ST4X DSP, speaker depan pakai 3-way Flux Sporty 360.1, amplifier 4 channel pakai Zabco ST4X SQ, dan subwoofernya nanti akan dipakein Flux Neo 10.4. Jadi kebetulan untuk subwoofer, customer gua ini dia udah beli subwoofernya duluan. Jadi pas sudah mau dipasang, ya udah deh gitu, sayang kan. Kabel-kabel pakai Stinger Electronics, distribution block, ground block juga pakai Stinger Electronics. Untuk RCA combination antara Stinger Electronics dan RAM audio. Plus ada satu kabel subwoofer sih yang dia bawa sendiri. Ini kabelnya RCA pakai Fox gitu ya. Untuk rinciannya nih, totalan kalian bisa lihat sendiri. Ini udah include sama custom pilar A depan dan emprek bagasi belakang ya. Kita bahas sedikit tentang build sistem di mobil ini. Jadi mobil ini dibuild karena ada barang nganggur, customernya punya duit dan dia baru mau belajar audio. Makanya kalau kita bisa lihat dari harga-harga perangkatnya terhitung affordable. Kenapa? Karena mobil ini mau dibawa turun kontes gitu. Jadi spek audio harian bisa dibawa turun kontes dan ownernya baru belajar bisa merasakan upgrade audio yang signifikan tapi nggak yang langsung selangit banget. Karena gue tahu kalau dia dikasih upgrade budget 60-80 juta, kita sesuaikan dengan budget customer kita. Terus customer di belakang, emprek di belakang nih, jadi kita bisa lihat ya. Di bagian kiri itu ada si ADSP dan amplifier Zabco. Di sisi kanan itu ada rak tingkat ya. Jadi di bagian atas itu gue sengaja bikinin untuk si customer gue ini naro sepatunya. Karena dia suka banget sama sepatu, ya kita sama-sama pecinta sneakers gitu ya. Jadi kan keren aja gitu kalau dibuka bagasinya. Wih, kiri ada kosmetik apa tuh? Terus ada pajangan sepatunya. Dan di bagian bawahnya kita bikin itu bisa untuk naro barang. Dan bagian belakang itu yang di lantai bawah kan masih ada ruang kosong. Nanti kita akan custom subwoofer pasifnya di situ. Jadi kita syuting ini 13 Februari ini Bremers, dan nanti tanggal 21 waktu IMS kita mau turun ikut kontes. Dan subwoofer pasif di belakang baru mau kita bikin besok tanggal 14. Ya doain aja keburu dan semoga kita bisa bawa piala ya. Oke, gitu aja cerita ngebangun audio si Ignis ini. Kita tinggal bahas terakhir ke fitment. Nah, kalian bisa lihat nih, ada velg dan ban yang baru kepasang nih, baru banget. Kita pergi jalan setelah ngurus urusan di toko, gue jalan kemana? Barbar Motorsport. Jadi velg dan ban ini gue gak mau sebut kita dapatnya dari mana. Ini gue yang spekin untuk ringnya besarnya berapa. Basic Ignis kan 15, karena naik ke 16. Terus pakai lebar bannya, lebar ban berapa gitu ya. Ini speknya spek kayak begini, masih pakai spacer. Spacer depan pakai 8 mili dan belakang 4 mili. Ini spacer masih spacer sementara ya, makanya kalian bisa lihat spacer yang bolong-bolong tuh, yang ngasih bebannya di baut velg. Nanti dibikinin spacer yang CNC-an, jadi bebannya itu adanya di as roda, bukan di baut velgnya. Kita ceperin juga untuk fitment ini, jujur gue suka banget. Mobil ini akan dipakai mobile Jakarta Bekasi, jadi bisa dibilang jalanannya cukup yahut. Jadi masih kita sisain satu jari, tapi overall kalau dilihat proporsi mobil ini, aduh, gemes gitu ngelihatnya tuh. Ignisnya berbobot gitu, bebek bahasanya, kayak nggak ada space kosong gitu. Kalau kalian tertarik, kalian galau, kalian pengen bikin fitment buat mobil kalian juga, kalian bisa tanya-tanya ke kita sekarang. Oke, Bremers, sekian itu aja video yang pengen gue sharing ke kalian. Tapi seperti biasa sebelum closing, kalian nikmatin dulu hasil suara mobilnya ya. Dan ditunggu nanti part 2-nya kalau subwoofer udah jadi, fitment udah final, dan pastinya nanti kita turun kontes di IMS 2023. Oke, Bremers, see you on another video. Gue Andre undur diri, dadah.
engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambarkan perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Oh.